Kurkan ini anggota. Itu dah. Dikehendaki ini anggota, iaitu anggota farad. Kerana di dalam pasal yang kelima ini, kita dah menyatakan. Kemudian sebelum daripada itu, dia sudah menyata akan faedah dan hikmah kegunaan yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan anggota farak itu ada manfaat yang dibangsa kepada dunia, dia panggil manfaat duniawiyah, dan juga manfaat yang bata akhirat, dia panggil manfaat ukhrawiyah. Telah dia sebut di situ, maka nyata dan kenalah kita. Bila nyata dan kenal bagi kita, timbullah satu hukum yang menjadi mesti wajib atas kita, kena kita mensyukuri dan terima kasihnya. Nah, lalu dia sebut pula, dia kata, bermula mensyukurkan ini anggota, anggota farak ni, bila dah kita tahu kata lebihnya dan besarnya anggota itu, wajib atas kita kena syukur. Maka apakah cara kita nak syukur dia? Dia kata memelihara daripada yang ini, daripada pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maklum nah. Itu syukur dia dengan bahawa kita pelihara, kita jaga daripada yang, daripada pekerjaan yang diharamkan, yang dilarang, yang ditegahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gapo pekerjaan yang diharamkan itu? Misalnya seperti zina atau pekerjaan yang dilarang kok jalan farah. Dan lewat supaya kau Nabi Luq lah, berdubu terpanggil zina. Sebut kata zina tu maklum lah, bukan dengan nikah yang sah, bukan dengan jalan sebahak, bukan dengan jalan milik saya. Lain pada tiga tu zina lah. Nah, dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jariahnya kita. Jadi silap jatuh huruf teko. Nah, tulisan dia nak baca jari. Betulnya dah. Daripada tangan isterinya dan jariahnya. Nak ada hal lagi lepas pada yo. Alah, apa jariah? Jariah ni tahyo. Tahiyah perempuan. Dia mengeluarkan mani. Kita usaha beri terbit mani. Lain daripada tangan isterinya dan jariahnya tahiyah perempuan. Jadi mafhum sebaliknya, kalau mengeluarkan mani tapi dengan tangan isteri, tak apa. Begitulah sebaliknya. Perempuan mengeluarkan mani dengan tanya suami, tak apa juga. Mana halal, anak ayat kata halal. Dan jariahnya, jariah sahaya perempuan. Karena dua-dua ini orang panggil masuk dalam perempuan yang halal. Sebab dia panggil halilah, dia panggil gitu. Isteri dan sahaya perempuan dia panggil halilah. Mana orang yang dihalalkan oleh Allah bagi lelaki. Ahok ni lah Tuhan sebut dalam Qur'annya, wallazinahum li furujihim hafizun. Tuhan ada puji orang mukmin. Tuhan ada puji orang mukmin, di antara sifat-sifat orang mukmin di orang macam mana? Tuhan sebut dengan kata wallazinahum li furujihim hafizun, iaitu mereka yang menjaga melerakan farak-farak mereka. Illa Tuhan istisna, illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum, kecuali di atas isteri-isteri mereka dan sahaya hak mereka milik.
fa innahum ghairu malumin, dua bahasa isteri dengan saya itu tidak dicela pada syarak, arti halal dengan mereka itu. Halal secara tubuh dan halal secara dia usaha keluar maminya cara jalan mana pun tak apa, itu syarak. Nah, lepas tu Tuhan kata itu lagi, famani btagha wara azalika faulaika humul adun, maka sesiapa jidik cari hak lain pada dua bahasa tu, lain pada isteri, lain pada saya, Tuhan kata faulaika humul adun, maka mereka itu namanya orang yang melampaui. Salah lah. Dah. Itu hak hukum ajar di dalam apa dalam Quran. Maka tubik dalam hukum fiqh, hukum syarak, syariat undang-undang, dia kata yalah, mengeluarkan air mani selain daripada tangan mereka tersebut, sebut tangan itu rolik sajalah. Lain pada tangan pun tak apalah, mana tubuh dia tu tak apa. Nah, maka lain pada tu hukum fiqh kata haram. Hanya dah jadi khilaf dosa besar atau dosa kecil. Kata setengah ulama masalah puak dosa besar. Kata setengah ulama. Maka oleh yang demikian, maka wajib kita pelera daripada yang tersebut. Karena ini panggil maksiat kot jalan farah. Nah. Dan memeleranya, ibarat kita kembali balik. Dia panggil apa pada kata memelera saat ini. Bermula mensyukurkan ini anggota, memelihronya, memelihro ini anggota, dia panggil idafak kemafu'u dari segi ibarat. Memelihronya, mana memelihro acanya, acan ini anggota, memelihro daripada yang, daripada pekerjaan yang syubhah. Kena jaga juga, daripada pekerjaan yang syubhah pun kena jaga. Mana kalau syubhah? Seperti jima tubuh pada nikah yang batal. Seperti kita kata dok khilaf mazhab-mazhab, khilaf ulama. Hak jumhur katanya nikah ni tak sah. Tapi ada ba'dul ulama setengah-setengah yang terpencil mengatakan sah. Ha, kita jaga jangan dijima. Kenapa tu? Itu adalah syubhah dia panggil. Dia ni tarikh seperti jima pada nikah yang batal. Jika taklid ia seorang, ada yang, ada ulama yang berkata dengan sah nikah itu, itu masalah sebahak tu. Masalah nak apa nak kata sebahak tu, jika kita taklid kata, mengatakan sah nikah, baru jadi sebahak. Adapun kalau kita tidak taklid, dan jika tiada, yani jika tiada taklid ia akan yang berkata dengan sah nikah, di sisi hak kita kata batal, nikah tak sah. Pas kita tak ada taklid, kau hak kata sah. Jika tiada begitu, jawab dia, nescaya adalah ia jimak pada nikah ia batal, itu haram bukan sebahak. Jika tidak taklid, itu haram bukan sebahak. Kalau taklid itu sebahak. Seperti kita kata mana? Kita akak contoh. Seperti kita katalah, mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala tidak mengesah, tidak sah nikah malaikat dengan wali. Dan dua orang saksi yang adil. Lagi tiga. Tiba-tiba, seorang itu gini nikah, pakai wali saja tak pakai saksi. Dalam mazhab Syafi'i kata tak sah lah. Kalau rukun nikahnya yaitu suami dan isteri dan seorang wali, wali dan dua orang saksi, mana kena pakai lima orang. Nah, nak lima orang. Sama dia tak kala tu tak ada saksi. Mazhab Syafi'i kata menikah itu batil. Menikah itu batil. Tiba-tiba ada ulama mengatakan sah nikah dengan tidak ada saksi asal tak ada wali. Kita pergi menikah kan tak ada taklid hak tu dak. Orang panggil haram bukan sebahak dak. Itu dah. Kalau dia taklid kau kata sah menikah dengan kata sah menikah dengan tidak ada saksi, orang panggil sebahak. Itu dia deh. Maka hak sebahak gitu pun
kena memelerokan daripadanya. Itu dia. Seperti cuma dia utun ninya bila ada sebahak, ada ulama dia sebahak, dia tak boleh direjam, tak boleh dihak. Nak rejam tak boleh lah kerana dia tidak berzina. Nak hak dengan rejam tak boleh. Itu dia. kemudian itu jika dia taklid, yang dia taklid ulama yang berkata dengan sah nikah itu, dan jika tiada, kalau dia tak taklid, dan jika dia tak taklid, nasdaya adalah ia jimak pada nikah yang batal itu, itu haram, bukan sebahak. Dia ada. Habis. Telah berfirman Allah Ta'ala pada ketika memuji ada orang yang beriman yang mendapat kemenangan. Ini ada ayat sini. Tuhan dia uji orang yang beriman yang mendapat akan kemenangan. Mana dalam surah apa? Surah Al-Mu'minun. Tuhan kata qad aflahal mu'minun. Nah, sungguhnya telah dapat kemenangan lah segala orang mukmin. Tuhan kata menang orang mukmin. Maka tak kala Tuhan ada puji orang mukmin hak dapat kemenangan itu, di antara Tuhan ada puji, banyak-banyak puji ada sebut wallazina hum li furujihim hafizun. Ayat ni ni dia jaga turun di Al-Qaf, dia kata dalam surah Al-Mu'minin ayat 5. Nombor ayatnya ayat 5 kata dia. Bahkan ayat yang seumpama ni juga ada lagi apa di dalam surah sa'anuh dalam apa dalam sa'ala sa'ilum bi'azabin waqi', ada juga dalam surah tu. Artinya, dan selian yang memelihara mereka itu akan segala farak mereka itu. Ini tu hadap puji orang mukmin hak dapat kemenangan orang macam mana, iaitu orang yang memelihrakan segala farak mereka itu. Fero daripada apa? Daripada saat ini lah. Daripada melakukan pekerjaan yang keji dan pekerjaan yang maksiat kot jalan farak. Kecuali, ini ayatnya, illa, kecuali atas kalian isteri dan sahyo mereka itu yang perempuan. Illa ala azwajihim au ma malakat aimanuhum. Maka bahwasanya mereka itu, siapa mereka itu? Kalian isteri dan sahaya dah. Kalian isteri dan sahaya perempuan tu, mereka itu tiada dicela pada syarak. Nah, tak ada salah lah. Mereka itu tidak dicela, saya kata. Fa innahum ghairu malumin. Habis. Selesai situ. Dan ketahui olehmu bahwasanya tiada sempurna memelihara farak itu mereka dengan memelihara mata. Berkaitan dia pergi kot tu. Jadi maknanya kita hak besar sekali kita nak pelihara ke farak daripada takut jatuh dalam zina, hak besar sekali dosanya. Nah, tu hak besar sekali nak jaga, jatuh daripada lewat. Tapi dia kata tak penuh kita nak pelihara situ, mereka kena pelihara mata. Makna pucuknya nak pergi kepada, nak menarik pergi kepada zina hak besar tu, ia berlaku di farak. Tapi pucuk nak pergi situ, dia mari daripada mata di antara. Lalu dia katanya, tak penuh kita nak pelihara farak itu, mereka dengan memelihara mata baru penuh. Nah, pelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Dia panggil perempuan ajnabiyah. Sebab ni timbul dalam undang-undang Islam ni, haram melihat pada perempuan ajnabi. Nah, sama ada yang comel juga Yahudus tak kecuali. Di situlah timbulnya tutup orang. Jadi dia bukan berkait-kait. Timbul situ. Kerana puca sekali nak jaga apa? Nak jaga kuliat yang enam. Mana dia bilang kuliat yang enam? Dia bilang satu ugamu bagi pokok hak nombor satu. Lepas dia bilang lagi juga setengah pada kuliat hak mesti kita jaga, nasab. Keturunan kita begini.
Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Muttalib, bin dia panggil kuliah. Itu maksudnya kuliah yang anda jaga nasab. Maka daripada situlah, kerana nak jaga nasab itulah dia haramkan zina. Kenapa? Kerana dengan zina dia putus nasab. Nah, maka puca daripada zina tu besar, nak main zina main di mana? Mari di melihat, tengok-menengok. Maka diharamkan melihat. Maka nak melihat, nak pun nak jaga daripada melihat tu, tak terjaga. Bila telitahnya nak tengok, situlah timbul masalah, kena tutup aura. Dia bibit masalah. Tu dia habak tu dalam Islam, dia ajar, nah, semua hak benda disuruh tu, dia panggil ada maslahat. Ada kebaikan. Itu dia. Kemudian, kata dia, tak penuh memelera farak meleke dengan memelera mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Satu, itu hak anggota zahir. Dan memelera hati. Ini hak anggota batin. Memelera hati daripada memikirkan rupa yang elok. Aha, kalau mata tak tengok pun mata hati menyedek itah. Ha, hak ni nak sana tabai, nak sana tabi pun nampak ni. Hak mata lenai bila dia tabi, bila dia hijab tak nampak dah, tapi mata hati itah nampak. Sebab tu kalau rupa orang tu kita biasa kenal, walau dia dah tutup pun kita dah nampak rupa dia. Tak ide ah. Mata lenai tak nampak dah, dia mau tutup. Tu dia. Jadi dua. Jalan nak menarik pergi kepada zina, anggota zahirnya mata ni, anggota batinnya hati, yakni akal maksudnya. Tengoklah tu dek. Sebab itulah dia kena tak sudah kita, malaikat kita kena pergi kepada maqam ihsan. Maqam ihsan, itu kena baiki hati dek. Maka puca nak boleh jadi bersih hati, itu kena panjang dah lah. Pergi kepada menolak tipak mazmumah apa dia. Nah, sifat hak mahmudah, sifat ia dipuji apa dia, hak kelakuan hati kita. Dia kena pergi situ. Dan memelera perut daripada memakan yang syubhat. Ini untuk nak sepenuh daripada hak ni, nak melera ke parak tak sepenuh, melekan memelera perut daripada memakan yang syubhat dan daripada bersangat teh kenyir. Daripada kenyir tak ada larang. Gitu tak? Tak ada suruh pelera daripada kenyir lah. Pelera daripada bersangat teh kenyir. Arti kenyir tak ada apa lah kenyir tu. Bersangat teh dah salah. Sekadar ni kenyir dah, kita pergi tambah lagi, pergi pelajak je lagi. Hak tu salah. Kerana dengan bersangat teh kenyir tu, akan menarik pada syahwah. Pergi kepada kuat syahwah keinginan nafsu. Habak tu lah dalam Islam mengajarkan kita suruh sedikit makan bermolek kau dah kenyir. Kenapa? Kerana dia panggil kita makan kenyir tu litaqawi lil ibadah, untuk berkuat bagi ibadah. Bila kita lebih pada tu, lebih pada tu nak telajak lagi kepada mengkuatkan syahwah. Dia pergi situ deh. Kerana yang demikian itu, sebab apa? Kerana yang demikian itu menyeru kepada zina. Kita nak letak mana yang demikian itu? Kerana yang demikian itu klik pada yang tersebut memelihat perempuan yang haram dilihat. Klik situ. Memikir pangkal rupa yang elok. Nah, memakai yang syubhat dan bersangat terkenyir. Itu yang demikian itu, kita klik pada yang tersebut. Kerana yang demikian itu, demikian kata yang tersebut, daripada melihat perempuan yang haram dilihat, memikir rupa yang elok, memakai yang syubhat dan bersangat terkenyir. Yang demikian itu menyeru. Menyeru makna sabab. Sabab yang menyeru kepada zina. Punca yang boleh menarik kepada zina. Itu makna menyeru lagi tu. Menyeru kepada zina makna sabab ataupun punca yang menarik kepada zina. Yang adalah ia zina tu sebesar-besar segala dosa besar. Segala kabaid, segala dosa besar, zina lah sebesar-besar dosa besar. Hak ni dengan ijma' ulama, dengan sepakat kata puak-puak ulama, kata gitulah, tak ada khilaf. Tak ada khilaf betul-betul.
tak ada khilaf betul kata zina ini masuk dalam puak dosa besar. Betul tu sekata. Ada pun betul kata mana besar dengan bunuh orang? Ah, tu ada khilaf sikit tu. Jadi bunuh orang, bunuh dengan zalim, bunuh dengan tidak sebenar, itu masalah puak dosa besar. Berzina masalah puak dosa besar. Duk khilaf mana besar bunuh orang dengan tak sebenar dengan zina. Ada khilaf sikit. Ada pun zina ni masuk dalam dosa besar, hak tu tak ada khilaf, hak tu hak ijma. Sabik tu siapa engkau kufur. Bila hak ijma, orang engkau kufur lalu. Perkara tu ijma. Lagi pula dengan nas Quran dan hadis, ijma oleh ulama, lagi pula maklum, dia panggil maklum apa dengan darurah. Maka orang engkau kufur lalu. Dia dia deh. Baik. Kemudian ini berlaku atas satu kaum. Kemudian daripada kufur dan membunuh orang, yakni bunuh orang dengan tiada sebenar, nah tak gitu. Dia ada bunuh hak sebenar. Bunuh hak sebenar tak apa. Nah, seperti kita kata orang tu dia tidak sembahyang. Nah, yang dia wajib atas dia sembahyang dia orang Islam. Tiba-tiba tak tidak sembahyang. Kerajaan takak. Suruh sembahyang. Tak sah sembahyang. Suruh tak sah sembahyang. Katalah beri tipuh 2-3 hari. Tak sah juga. Maka kerajaan bunuh. Bunuh ni rupanya dengan sebenar. Kata tak? Ha, begitu juga seorang yang berzina, yang sudah dia sudah dia tu menikah kahwin dah. Sudah menikah kahwin dah. Duk berzina lagi. Maka kerajaan takah. Bunuh. Bunuh tu sebenar. Tengok sikit lagi. Dalilnya telah berfirman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ هذا تهيك عائلته. وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ. Ha, baris tu tak suka dah. Baris tu wayukhlad. Ha, boleh juga. Dia ada juga satu kira'ah baca wayukhlad. Tapi kira'ah baca wayukhlad, dia panggil kira'ah syadzah. Satu kira'ah. Pertama kira'ah ba. Tengah-tengah tu kura' baca wayukhlad fihi muhana. Ada pun kira'ah kita dah baca wayakhlud fihi muhana. Lah itu. Cuba kita tengok kira'ah. Ya, ada juga ni berlaku tu satu kira'ah. Satu kira'ah baca wayukhlad fihi muhana. Orang mengaji kelima nahu dia tahu lalu tahu nahu sarah. Yukhlad baca dengan fi'il mudhari' bina maf'ul. Hak atas baca wayakhlud baca dengan fi'il mudhari' bina fa'il ambil pada khalada yakhludu. Jadi gitu. Ada pun atas kira'ah baca yukhlad ambil pada akhlada yukhlidu ikhlad ba if'an. Itu dia bahas cukup. Nanti dia. Baik. Wayukhlad. Kita berlaku tu satu kira'ah. Wayukhlad fihi muhanan illa man taba wa amana. Ya, ayat dah tu kita nak cari lah Quran sendiri ke? Dia kata ayat ni adalah suratul Furqan. Nah, ayat 67. Tengok situlah. Tengok terjemah dia. Artinya, dan mereka yang tiada mengibadatkan mereka itu serta Allah Ta'ala tak mengibadat akan Tuhan yang lain. Ini ayat Tuhan dak puji hamba dia. Hamba Tuhan hak sejati. Hamba Tuhan hak sepenuh tu orang macam mana? Iaitulah mereka yang tiada mengibadat serta Allah Ta'ala akan Tuhan lain. Tu hamba hak bersih. Tu hamba Tuhan hak sejati. Artinya kalau hidup semua, semua Allah serta Allah, hidup semua yang lain, kata tu panggil syirik dia. Hak tu bukan hamba Tuhan yang sejati.
hamba Tuhan juga, hamba ni mana makhluk Allah Ta'ala jadi, tapi hamba hak sejati dipuji oleh Allah tu dak. Hamba Allah Ta'ala puji ialah hamba yang dia ibadat kepada Allah semata-mata, tidak pada yang lain. Di sini timbul wahdaniyah ni. Di sini timbul wahdaniyah. Sebab tu ulama belah bagi, so saat ni kita kena iktikad pada zatnya, kita kena mengaku Tuhan so. Zat Tuhan so, tak ada yang lain. Jadi dua dengan Tuhan. Nah, dan kena kita iktikad pula zat Tuhan tu so dia tu, dengan makna tak terima bagi. Kalau terima bagi seperti zat kita, kita tak panggil so. Kalau fardut ke dia boleh kerak, jadi dua. Nah, tu kita pergi so lagi tu. Nah, dan so pada apa lagi? So pada perbuatan. Timbul di situ pula yang lagi mana? Dengan bahawa kita kena iktikad kata tak ada yang lain pada Allah Ta'ala boleh dibekah sama sekali. Di situlah timbul masalah, gapo saja tak boleh dibekah. Ubat tak boleh dibekah. Segala apa saja, sabak-musabak hanya orang panggil belazimnya pada adat saja. Tuhan pelaku ke adat nak mengenyir macam ni. Nak menghilang dahaga, adat tuhan pelakunya minum ni. Tapi jangan iktikad kata makan ni mengenyir. Jangan iktikad kata ubat mesia. Jangan iktikad kata minum ni tu boleh menghilang dahaga. Semua tu Allah. Ini klik pada satu ni. Kalau kita ada sembah Tuhan semayang, mana kita sembah Tuhan pada zuhirnya. Puasa, berakkan Tuhan. Tapi dari segi iktikad kita dah tak habis lagi. Dia ada yang lain boleh berbekah. Orang tak panggil pun, orang tak panggil kita tu mengesahkan Tuhan. Dia panggil syirik. Sabit tu kata syirik yang buku pegangnya. Bukan semata-mata perbuatan tu syirik. Itu kena tengok pun. Kena tengok. Sebab itulah bila kita mengaji, apa nama nak tanggap agama satu daripada tiga, dia ada syarat dia. Jatuh agama dengan perbuatan, syarat ada kosak. Jatuh agama dengan perkataan, syarat ada kosak. Sebab tu kalau kita kata, kita sakit, ambil ubat makan, tu perbuatan tu tu apa tu? Zuhir kak tu berhadap ke ubat dah lah. Iktikad kita kot mana? Iktikad kita tu, tapi orang ni sabar. Tak ada apa bersih. Tak ada ya? Habislah kita ada berajak, cari sama kita, kawan nak minta tolong demo sekali ni. Awak apa tidak kau Tuhan kata, wa iyyaka nasta'in? Akan dikau jua ya Allah, kami minta tolong, tak boleh, kami tak ada minta tolong dengan yang lain. Kan bila berajak kita cari mamak, kita cari salah. Semua tu pergi perbuatan zuhir saja, iktikad Allah. Tu rupanya bersih. Maka ada pun orang kafir dah. Maka Tuhan ada puji hamba dia yang mukmin, hamba dia yang bersih sejati, iaitu hamba yang tidak mengibadat mereka itu serta Allah akan Tuhan yang lain. Yakni tidak menyekutui, jadi tak maksudlah gitu. Tidak menyekutui akan yang lain dengan Allah Taala. Itu maknanya gitu. Dan tiada membunuh mereka itu akan nyawa. Hamba yang bersih ialah hamba mereka yang tiada membunuh akan nyawa yang telah mengharamkan Allah akan membunuhnya. Malaika dengan sebenar-benar atau illa bilhaq. Tak bunuh dengan sebenar tak ni? Nah, orang tu buat zalim ke satu orang. Orang tu nyerapah harta orang serta bunuh tuan. Bila kerajaan Islam takak, bunuh balah. Maka tu dengan sebenar. Nah, tu bunuh dengan sebenar. Itu dia. Dan tiada berzina mereka itu. Ini orang panggil hamba Tuhan yang bersih. Sebaliknya, wa man yaf'al zalika, dan barang siapa mengerjakan akan yang demikian itu. Demikian itu klik mana? Barang siapa mengerjakan yang demikian itu, yang demikian itu klik pada yang tersebut mengibadat akan Tuhan lain. Yang demikian itu klik itu. Dan membunuh akan nyawa yang haram oleh Allah. Dan berzina. Tak situ. Yang demikian itu terletak situ. Barang siapa mengerjakan akan ia demikian itu, demikian itu yang tersebut daripada mengibadatkan Tuhan yang lain dan membunuh nyawa yang mengharam oleh Allah dan berzina. Siapa-siapa melaku yang demikian itu, yalqa asaman, saya kata. Nescaya berjumpa ia.
Nak rakyat kata, tengah ulama dia tepsi asaman, tepsi makna seksa, tepsi makna iqab. Ada setengah ulama tepsi asaman dengan makna wadin, satu telaga di dalam neraka jahanam. Setengah ulama tafsir gitu. Maka dia mari atawa ni isyarat pada bagai-bagai tafsir. Nah, setengah ulama tafsir asaman dengan makna seksa, setengah ulama tafsir asaman dengan makna satu telaga, satu lubuk di dalam neraka. Akan bertemulah orang tu akan telaga di dalam neraka jahanam. Yudha'af lahul azabu, diganokan baginya, bagi barang siapa tu digano akan seksa pada hari kiamat. Dia tak ada dah seksa balik ke kurang, tak ada. Nah, di akhirat esok dia serupa juga dengan balik pala. Dia balik ke kurang, dia tak ada. Nikmat orang yang masuk syurga ataupun nikmat orang di dalam alam barzakh, dia balik ke kurang, dia tak ada. Ke serenok, serenok bertambah serenok. Begitu juga bila orang kena seksa, balik ke kurang tu tak ada, dia ke bertambah macam. Ini orang mana ni? Orang hak bukan mukmin, hak ia diampun oleh Allah Subhanahu wa taala lain pada orang tu. Wa yakhlud, dan berkekal ia. Ha, terjemah dia ni nak baca wa yakhlud. Kalau terjemah turut wa yakhlud nak kata gini, dan dimengekal akan dia. Ada dia. Wa yakhlud, dan dimengekali akan dia padanya. Dia kena jumlah gitu. Ni dia jumlah, dan berkekalan ia. Kata itu jumlah atas kiraah wa yakhlud. Itu wa yakhlud. Nah, sahabat itulah. Jadi kakak benda-benda lagu ni kita nak tahu dia ni, kena alak dia, kita kena mengaji mengenulah. Nah, bahawa kita boleh tahu. Dan berkekalan ia padanya pada azab, dihinakan dia muhanan, tak ada dah melia. Nah, dia melia-melia ni dalam nikmat, dia dalam azab tak melia dah. Nah, tengok sebab kita kata orang tu mulanya dia tu kedebek, orang tu mula ke orang sanyo tinggi lah dia. Ha, masa orang dek sanyo tinggi tu dia melia. Nah, masa dia dek kedebek tu lah orang panggil melia. Bila dia jatuh pangkat, muhanan, dihinakan dia. Ha ni, hak ni kita tengok pasal duka cita dah tak ada ni. Kalau orang dulu pernah kedebek, tapi lah ni dia jatuh dah, Allah nampak hina ya tak ada ni. Akhirat tengok lagi tak ada ni tu nampak berat dah. Orang biasa sedap, lagi tu kan, orang kaya. Orang kaya biasa mewah, biasa sedap, tiba-tiba bing gerak lah ni tadi. Allah, cecek pun orang tak saya dengar. Lagi tu kan, tengok pun tak saya tengok dah ke dia. Ha ni nak ayat kata atas dunia, pas akhirat lebih lagi. Ayat kata duduk dalam azab tu pun teruk dah, duduk dalam seksa. Nyekat so lagi muhanan, dihinakan dia. Dalam seksa lagi dihinakan dia. Ha ni dia lah dek. Ha ni kita ambil buat dalih atas dunia ni banyak. Orang biasa sedap, orang biasa mewah, bila bergerak jadi hina. Orang biasa kedebe, bila jatuh pengkak, ha, orang tak sanjung dah dia. Ha, sahabat ni lah kita perlu jaga. Pangkat yang kita dah tutup, pangkat apa? Melia yang kita dah nak sangat, melia apa? Kaya yang kita dah nak sangat, kaya apa? Semua tu kena nak pada kaya yang akhirat, melia yang akhirat, lebih yang akhirat. Ni dia tak jatuh. Dia kau tinggi semua, dia kau tinggi semua. Ha, tapi orang kita bila lalai akhirat, dia dah tutup kaya apa? Kaya dunia. Kalau tutup melia pun melia dunia, tutup lebih pun lebih dunia. Hak ni dia jatuh, hak ni. Lagi duduk lama, mana? Lagi duduk. Haa, tu dia. Haa, habis. Haa, malaika, atau istisna tu baik, beri peluah. Malaika, mereka yang taubat. Orang ni tak apalah, kata Tuhan. Orang ni tak apalah. Hadut royak kata kena seksa, kena hina, kena gapa tu, jika dia mati dengan tak bertaubat. Kalau dia mati dengan taubat, tak apalah, Tuhan buka pintu luar. Sahabat Nabi kata, at-ta'ibu 'aniz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosa, walau banyak mana dosa, bila dia bertaubat semati taubat, maka Tuhan ampunlah kesalahan dia. Nabi kata kaman la zambalah, supaya mereka tak ada dosa di mula-mula. Itu dia. Dan ada ayat-ayat mana hadis-hadis lain pula ni kata, nama kayaumi wa apa walada
ummuhu, seperti hari yang beranaklah oleh ibunya. Nak itu ya? Nak rakyat mana? Nak rakyat kata budak baru beranak ke licin bersih ke? Tak ada dosa gawa satu. Begitulah orang yang taubat walaupun dosa banyak. Sebab itulah dalam syarak sangat-sangat menggalak kita suruh kita bertaubat. Nah, hanya siapa tutup koh dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Lepas tu Tuhan janji, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Taubatlah kamu bagi Allah sebagai taubat yang nasuh, taubat yang bersih, dengan bahawa sah cukup segala rukun dan syaratnya. Bila mu taubat cukup segala hak tu, Tuhan jamin dengan kata harap Tuhan kamu, yakni mestilah Tuhan kamu bahawa menghapuskan kesalahan kamu itu. Wa yudkhilakum jannatin, dan dia akan pemasuk kamu ke dalam syurga. Dia hapus dosamu, dia pemasukmu ke dalam syurga. Ini rupanya pintu luah bagi kita orang mukmin. Neh. Jangan kita rusinglah, Allah aku ni dosa banyak. Allah aku dosa banyak zaman muda ni, Allah Tuhan tak terimalah apa. Jangan duduk situ, salah. Kita kena duduk harap ke Tuhan pun semata. Nak balas mana kanak dia juga. Lagi tu je. Kita tak ada nak. Nak benar-benar lagu tu tak ada galah kanak dia juga. Hei Tuhan. Dah akal kanak juga lagu tu, minta lah akal tukar lah. Nah, sahabat tu dalam doa kunut kan. Mana di antaranya? Kita dah baca di antaranya. Wa qini syarra ma qadai. Hei Tuhan. Peleralah aku. Bi rahmatika. Dengan rahmat kau. Peleralah syarra ma qadai. Kejahatan bagi atas qadar. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Karena engkau lah juru buat keputusan, juru mengatur juga pun engkau semua. Wa la yuqda alaika, tak ada orang lain buat keputusan atas engkau, tak ada. Sebab tu kau ni sudah di engkau lah berlaku-laku aku. Tu hak kita duk baca lagu ni. Ada. Itu dia masalahnya. Habis, kaitnya illa man taba wa amana.